Jumpa lagi bareng admin Sukemin. Berita menarik dilaporkan dari Agensi Maritim Malaysia atau APMM. Dikabarkan akan menerima kapal bekas dari Maritim Amerika Serikat USCGC Steadfast yang telah dipensiunkan oleh Maritim Amerika. Diperkirakan kapal Steadfast bekas dari Amerika Serikat ini akan diterima APMM pada suku tahun pertama 2025 lepas. Tentu, dengan kehadiran kapal ini sangatlah penting dan berarti bagi keselamatan zona maritim Malaysia, terutama di Laut Cina Selatan. Kapal USCGC Steadfast memiliki panjang hingga 64 meter dan lebar 10 meter, dengan berat 1.100 ton, dengan kapasitas 12 kru dan 63 penumpang. Kapal ini boleh berlayar hingga 18 knot dan jarak operasinya sehingga 6.100 batu nautika. Kapal maritim Amerika Serikat ini ternyata juga dilengkapi dengan beberapa senjata, seperti satu buah meriam MK8 25mm cane gun dan dua buah M2HP50 kaliber machine gun. Kapal USCGC Steadfast ini juga bisa membawa satu buah helikopter Dolphin, di mana kapal pengawal pantai Amerika Serikat ini telah ditamatkan perkhidmatannya pada Februari 2024. Gimana menurut Anda mengenai maritim Malaysia yang akan segera mendapatkan kapal baru, Bos?